Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore sahabat KBC dimanapun Anda berada. Dan selamat sore juga ya warga Ngapak nih. Saat ini kita lagi di kabinnya DMI ya, itu Sinar Jaya Group dengan nomor bodi 59. Dan ini adalah jurusan Wonosobo Jakarta via Purwokerto. Ini adalah bodi 59, yaitu jurusan Wonosobo Jakarta Purbalingga ya. Dan terakhir di Poris. Saat ini lagi di terminal Poris ya. Ini bersama Bang Eko. Dan ini adalah tipe eksekutif ya, eksekutif kelas. Nah, ini disediakan AC sama toilet dan ini ada toiletnya eksekutif kelas. Dan ini akan diberangkatkan menuju Wonosobo itu tepat pukul 16.30. Dan ini seatnya dua-dua dan bisa dikunjungi juga tempat loket online-nya itu Traveloka ya. Traveloka atau bisa hubungi loket di Pori. Kalau untuk tiketnya sendiri dia sentral nih kalau salah ini 130 ya. Kalau salah ya kurang lebih. Tapi kalau untuk lebih lanjut bisa lihat di Traveloka ya. Ada itu di MP. Ini yang executive class ya. AC toilet seat 22. Tapi kalau teman-teman dari Purwokerto langsung ke Jakarta itu ya, khususnya dari timur itu kalau nggak salah itu 110 ya. Mobilnya nyaman ya Mas Bro, Airsus ya. Terus sasisnya juga pakai Hino RN ya, yang terbaru tuh ya. Sangat nyaman sekali dan sangat murah ya untuk menemani perjalanan. Dan satu hal lagi, ini kalau DMI Group ini, Sinar Jaya Group ini, dia lebih memprioritaskan itu safety keselamatan dan nyamannya juga sudah tidak diragukan lagi ya, karena dia pakai Airsus terus dengan supir-supir yang terlatih ya. Unitnya juga masih segar sekali. Nah, ini penampilan luarnya DMI tadi yang 59RE tadi. Ini jurusan Wonosobo Jakarta Poris Pulau Gebang Kampung Rambutan ya. Dan bisa dijual tiketnya, bisa dipesan tiketnya di Traveloka juga bisa, atau ke loket di Poris juga bisa nih. Tuh, dan ini adalah unitnya ya, warna silver. Emang unitnya ini masih sangat seger ya, seger lah ya, masalahnya terawat banget. Eksekutifnya seat 22. Ini diberangkatkan, saya ulangi lagi, M ini akan diberangkatkan menuju timur itu tepat pukul 16.30 ya, atau setengah 5 sore, itu setelah dari terminal Poris. Kalau dari Pulau Gebang itu kurang lebih 19.00 ya, atau tepat pukul 7 malam, karena dia ini mampir dari beberapa agen, yaitu Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Pulau Gebang, dan berakhir di Pulau Gebang ya. Baru dia langsung ke Jawa.
69 yang berangkatkan menuju Wonosobo sekitarnya tepat pukul 16.00. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. DMI 59RE dengan jurusan Wonosobo Jakarta via Purwokerto. Selamat, semoga selamat sampai tujuan dan semoga positif. Hati-hati bang.